telah pun memperkenalkan dirinya sebentar tadi. Siapa yang tidak kenal dengan satu komuniti yang tidak asing lagi di negeri Sabah ini, yaitu komuniti jebat.net. Kita bersama dengan ketua komunitinya, yaitu Saudara Muhammad Idrim Zizan yang juga dikenali sebagai Jebat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Kalau tadi ada sedikit orang kata pengenalan yang cukup menarik telah pun dipertontonkan oleh Saudara Jebat. Jadi mungkin Saudara Jebat boleh ceritakan bagaimana agaknya tertubuhnya komuniti jebat.net. Komuniti jebat.net ni ya hampir berusia 7 tahun. 7 tahun yang lalu, jebat.net ni sebenarnya dia bermula daripada satu hotel. Hotel di mana kami berkongsi gambar. Dan kemudian pada masa itu harga DSLR baru turun. Jadi kerajinan sahabat-sahabat yang minat, punya minat yang sama ini, lalu dia menghantar gambar ke hotel ini. Dan akhirnya kami menjadi satu sahabat dalam ikatan kebenaran. Semakin ramai-ramai. Dan terus berceritalah daripada berkongsi itu kami jumpa, kami buat perjumpaan dan pasti banyaklah kekongsian yang kami buat. Dari apa yang diperkatakan oleh Jebat tadi, memang nampak di situ ini adalah berdasarkan hobi dan minat yang sama kepada bidang fotografi ini. Dan kalau mungkin boleh dikongsikan juga bersama para penonton dari Encik Jebat sendiri, bagaimana agaknya mula minat tu bercambah dalam bidang fotografi? Okey, saya sebenarnya memang orang seni. Okay, saya memang orang seni daripada USM. Dan memang aktif dalam bidang teater. Jadi saya memang berminat dengan video. Dan kebetulan dalam masa yang sama, saya cukup minat ICT dan saya juga bertugas dalam bidang penggambaran ini. Jadi bermula dengan seorang kawan di AK Plaza, jadi dia orang perkenalkan saya dengan kamera ini. Bermula dengan kamera kecil, lepas itu saya cuba kamera besar dan saya tengok, wah, banyak lagi itu. Sebenarnya makin banyak yang saya perlu belajar tentang benda kamera besar ini. Makin terlalu, makin banyak yang kita tahu, sebenarnya makin banyak yang ada di luar sana. Kalau kita lihat bagaimana rakan kita, Ramos ya nama dia, memperkenalkan tentang DSLR ini, kamera DSLR, dan pastinya mungkin Jebat ada yang ingin berkongsi lagi mengenai apa yang telah diperkatakan oleh Ramos tadi. Paling penting sekali teknikal tu kena pilih masa ia. Dia kamera ni tidak lari jauh, dia memang ISO, ISO, ISO. Itu benda-benda yang mesti dia kena ingat. Dia mesti wajib tahu. Macam kita beli kamera, benda tu mesti kita kena asas dulu. Kita kena kuasai asas tu. Baru kita boleh cerita tentang seni. Dalam fotografi dia ada dua perkara ni dia. Teknikal, seni, art of scene. So ada orang kuasai teknikal, so bukan maknanya dia sudah kuasai seni. Tapi insya Allah apabila dia kuasai asas, dia akan boleh create seni. Maksudnya dua-dua benda ni pun dia akan dapat gabungkan dan terhasil lah orang kata hasil seni yang menarik hati. Okey baik, tadi sebelum kita menyaksikan paparan tersebut, saya ada bagi sedikit orang kata hint lah tentang bagaimana agaknya jika seseorang itu yang berminat dengan bidang fotografi ini, dia perlukan pengorbanan daripada segi masa, meringkit semestinya. Jadi, adakah hobi dalam bidang ini agak memerlukan pengorbanan yang sebegitu besar? Bagaimana pandangan Jebat? Oh, kalau ya memang sangat-sangat besar. Kita kena banyak korban ke masa. Kadang-kadang bila kita, sebab kita mau dapatkan satu hasil sangat baik dan orang lain pun suka. Jadi, dalam gambar ini, kita sebenarnya memaparkan banyak mata seorang fotografi, mata seorang yang minat dengan fotografi, mata seorang pengguna gambar tersebut. So, banyak sudut gambar tersebut. Jadi gambar tu dinilai daripada pelbagai sudut. Kita tidak boleh lihat satu sudut saja gambar tu orang ini. Kadang-kadang contoh saja gitu. So, kita kena ambil masa yang duduk dan kita kena study dulu. Saya bagi contoh wedding. Kawan fotografer kita memang tidak suka gambar ini, tetapi customer-nya 100% suka. So, dia satu pandangan yang berbeza. The way kita fikir dan kita kena study. Perlu masa. Sebenarnya perlu masa. So, kena bagi masa-masa. Kemudian tentang wang,
Memanglah. Itu memang dia, tapi sekarang ini dibandingkan dahulu, dibandingkan dengan film dulu, dia lebih murah. Sebab alhamdulillah kerajaan itu kita turunkan cukai ini, cukai ini kita ni rakyat Malaysia pun akan dapat merasa kebaikan untuk minyak kopi. Kalau dulu RM28,000, RM25,000. Gaji pun tidak dapat cover untuk beli satu kamera ni. Kalau tengok kamera, ada dua kamera di atas meja ni, Encik Jebat. Dan ada perbezaan mungkin di antara kamera yang ini dengan ini. Mungkin boleh cerita sedikit pasal kamera yang kita biasa gunakan. Yang satu ni full frame lah, dia B700 full frame. Dan yang ini DX kamera yang mempunyai crop sensor. Okay, dia ada crop sensor daripada segi penghasilan yang memang cukup berbeza. Dia punya asas dalam pun memang berbeza. Harga pun berbeza. Jadi memang orang selalu tanya saya, mana paling bagus, Nikon atau Canon? Ya, soalan sangat cukup mas. Itu satu soalan yang memang setiap, bukan saya saja. Saya sendiri pun rasa tanya. Saya punya guru dalam fotografi, semua orang-orang yang biasa dengan fotografi kan, dia memang kan tanya, mana bagus, Nikon atau sebenarnya itu jawapan ada dalam diri kita. Mana satu yang kita nak pakai? Contohnya saya bagi contoh kereta lah. Okay. Kita mau pakai BMW or Merc. So kita kena tepuk dada, tengok poket mana satu kita mau. Kemudian mana satu kesesuaian kita yang sesuai dengan itu. Kalau waktu itu kita ada compact dan kita boleh hasilkan satu gambar yang cukup menarik dan boleh bercerita, saya rasa kita teruskan dulu compact tu. Jangan susah-susah dapatkan kamera mahal-mahal. Encik Jebat ataupun nama sebenar beliau Muhammad Idrim Zizan. Encik Jebat, kalau kita tengok tadi ya, sudah kita cakap pasal teknik, pasal minat terhadap bidang fotografi ini. Jadi kali ini muatlah pula tentang komuniti Jebat.net. Mungkin boleh kongsi lagi apa yang menarik tentang komuniti Jebat.net. Yang menarik dalam Jebat.net ni, saya lihat orang yang minat tu, dia punya kekuatan untuk dapatkan satu ilmu dan juga hasilkan gambar tu semua. Menyebabkan benda itu jadi kuat. Dia orang letaklah kepentingan itu di luar kan, yang lain-lain. Tapi kalau bila minat itu betul-betul jujur, so dia akan jadi sangat kuat. Walaupun dia orang jauh datang daripada Sarawak, Sandakan, dia orang sanggup datang untuk aktiviti paling contoh yang paling baru ni yang Day with the Talent. Jadi ada 15 kumpulan, di dalam kumpulan itu saya bagi kepada 15 ketua dan kemudian dia orang cari konsep mereka sendiri, lokasi mereka sendiri, model mereka sendiri dan kemudian sudah tentu kumpul balik dan kita diskus. Saya kira Jebat.net ini adalah perintis kepada bidang fotografi di Sabah ni. Sebab kalau di luar Sabah, kita sudah ada banyak. Dan mungkin Encik Jebat pun orang kata sudah banyak mungkin jaringan rakan-rakan dalam bidang fotografi ini sendiri, bukan? Ya. Siapa agaknya mungkin supaya orang di luar sana, khususnya golongan muda lagi berminat untuk dan juga membuka minda mereka tentang bidang ini sebenarnya memang luas dia punya kelebihan. Kalau saya sebut nama tu, jaringan rakan-rakan tu memang ramailah daripada Kawau, kemudian daripada Sandakan, sahabat-sahabat di Sandakan yang turun, kemudian daripada Keningau. Okay. Jadi memang banyak. Pada mulanya kami tahun 2011 ni lah saya bawa kepada dunia. Keluar pertama sekali di Labuan. Dan seramai hampir 80 peminat fotografi dapat kami kumpul di sana, termasuk Brunei. Candid Syndrome Brunei dan juga Unplanned Crew Brunei turun bersama kami pada masa itu. Dan selepas itu, Jepadunya terus melakar. Dia terus keluar, dia kami pergi Keningau, kami pergi Sandakan. Cuma yang ada 2-3 daerah yang belum kami sampai. Tapi paling jauh setakat ini kami sudah sampai ke Melaka. Wow, bukan cari tempat Hang Jebat ya? Ya, bukan cari Abang Tua. Okay, Encik Jebat ya. Kalau kita tengok juga dalam bidang fotografi ini yang sudah semakin menjadi kegilaan ramai masyarakat kita, apa lagi yang mungkin boleh Encik Jebat kongsikan tentang kepentingan dalam menghasilkan sesuatu hasil seni khususnya dalam bidang fotografi ini? Yang paling penting khususnya bagi yang amatur macam saya. Okey. Dalam fotografi ini banyak banyak genre, banyak genre. Dia ada wedding, dia ada portrait, dia ada street fotografi. So apabila kita orang yang mula-mula pegang, so dia akan ambil gambar semua tu. Semua sekali. Jadi saya masih ingat kata guru saya. So dia cakap fotografi ini satu benda yang kita ambil gambar, kadang-kadang bila kita duduk di rumah kita ambil gambar jelas. Bila kita sudah bosan, kita ambil gambar burung. Bila kita bosan ambil gambar burung, kita ambil gambar model. Kita ambil.
bosan, teman-teman juga yang kita dapat duit, kita ambil wedding. Dia akan berpusing sebenarnya. Tapi macam kita kena tanya, bila kita sudah lama, kita tahu apa yang kita ambil. Tapi saya tengok jepa.net ni pun orang kata, selain daripada mengumpul jaringan rakan-rakan yang minat dalam bidang ini, sebab ini merupakan hobi ya, ini bukannya mata pencarian tetap, tapi sekarang ni lain pula, semakin ramai yang menjadikan ia kerja sampingan. Ada kerja tetap macam jepa, ada juga kerja sampingan lain yang mendatangkan duit, bukan begitu? Ya, betul. Okey, baik. Cik Jebat, mungkin harapan Cik Jebat lah sebelum kita mengakhiri pembuangan kita ni, apa gaya harapan Cik Jebat dalam bidang fotografi di Sabah? Okey, harapan saya tu sangat besar lah. Saya lebih suka lihat penyanyi positif. Kalau kita tidak buat, siapa lagi kan? Jadi kita kena lihat, apapun minat yang kita bawa, kita kena lihat pada benda yang positif. Orang-orang negatif ataupun sikap-sikap negatif tu kita kena cuba neutralkan dalam diri kita untuk kita lihat. Sebab kita kena hormat. Orang-orang yang minat fotografi kena hormat pada orang yang mencari uang dalam bidang fotografi. Okey, kemudian orang-orang yang kejayaannya dalam fotografi kita kena hormat juga. So kita kena lihat begitu. Jadi orang-orang yang punya minat ini, so kita kena positif. Apa dia? Okey, itu dia. Terima kasih Cik Jebat di atas perkongsian tersebut. Dan pasti ini bukan minat yang sembarang minat, tapi memang menarik sekali. Dan yang pasti juga orang kata bidang fotografi menjanjikan sesuatu yang cukup menarik. Bukan saja kepada anda, tetapi juga kepada yang menyaksikan hasil kerja anda. Apapun, terima kasih kerana bersama kami Cik Jebat. Dan kita tutup tirai kami pagi ini, petang ini dengan paparan segmen Siapa? Ini dia. Kita bersama Rubisa dengan Jangan Bilang Siapa. Get some more.